Sayangnya gini nih. Embem, enak mami, embem, lihat pipinya dia guys, lehernya sudah tidak nampak lagi. Ayam yang banyak, sayur yang banyak. Ada makanan terus nggak lapar. Serius lapar banget aku dari tadi. Tadi buka puasanya. Tadi buka puasa sih lumayan banyak, tapi ya kayak emang selalu kangen sama Mie Lemonilo. Karena Mie Lemonilo ini adalah mie hijau asli yang benar-benar pilihan lebih sehat. Kalau nggak percaya cek aja bungkusnya. Jujur ya, Mie Lemonilo ini selalu memberikan yang terbaik, bukan yang termurah. Ya udah, kan udah satu suap. Oper dikit, guys. Bismillah. Buktinya, mie hijau asli Lemonilo ini diproduksi dengan teknik pemanggangan tanpa minyak. Makanya, gak minum lemak. Bener banget, Yang. Jadi, air rebusannya tuh jernih banget, gak berminyak. Iya dong, karena Mie Lemonilo adalah mie hijau asli yang dibuat tanpa pengawet, tanpa pewarna buatan, tanpa penguat rasa, jadi nggak bikin aus. Jadi pilih Mie Lemonilo, mie hijau asli yang benar-benar hebat dibuat dengan santan layer. Kalau proses produksinya masih digoreng dan bukan dipanggang, jujur, air rebusannya pasti keruh dan berminyak. Jadi apa hebatnya? Ada harga, ada barang. Harga nambah dikit, manfaat tambah banyak. Aku mau pakai telur dulu nih. Oke. Udah kamu bikin sendiri ah. Ya udah, orang aku juga. Enak lo ini lo. Piano. Anak kecil pasti gitu. Hati-hati ya. Sayangnya gini nih. Aduh.
kopinya deh. Tapi enak. Udah tinggi banget tuh. Terus juga ya. Piano ya. Di piano juga dulu sekecil gitu. Gua enggak pengen deh. Dia tak bagus. Ya. Thank you ya. Jalan lagi. Guys, jadi kita mau nanya-nanya sama sebenarnya ini kayak pasangan. Pertanyaannya buat sama Baim. Jadi harus jawabnya bareng, tapi karena Baim ada acara jadi enggak apa-apa, Paul aja. Oke, ini ada beberapa pertanyaan tentang Kiano. Oke, yang pertama. Oke, yang biru deh. Jam berapa Kiano lahir? Oh iya. Coba lu tanya Baim ya, nih, seru kan? Lahirnya sekitar jam 6.45. Oh, masih masuknya inget. Masuknya kan 6.30, terus ngeliat telat-telat, oke, okay, 6.45 gitu. Kayaknya gue harus hafalin ya, one day gue akan ditanya begini. Pasti kayaknya. Entah gue lupa. Lihat di akte aja. Aku lahiran kapan yang? Iya. Jamnya? Tanggal 2. Iya, aku tahu tanggal. 1.20. Jam berapa? 1.20. Siang? Oh siang. Jam 13.20. Oh iya, benar-benar gue habis zuhur, sholat zuhur dulu soalnya. Ingat gitu pagi, aja. Pagi. Iya. Oh, pagi ya? Oke. Okay. Mainan yang paling Kiano suka, mobil. Iya sih sama bapaknya. Iya, ya, pasti dia tahu-tahu nggak tahu nih. Iya. Oh, mobil. Dia suka mobil-mobilan. Iya. Apa mobil beneran? Mobil beneran. Wow. Maksudnya main di mobil, main di mobil. Iyalah, iya. Bener. Bener. Nanti kalau puas ketemu Baim lagi kita cek dia ya. Apa kata pertama yang waktu pertama kali Kiano bisa ngomong? Mama! Pasti lah. Bisa ngomong papa kapan? Belum, sampai sekarang aja mama sampai juga malas dia. Sekarang, oh gitu? Jadi waktu bayi umur berapa ya, ada tuh videonya iseng pas itu. Jadi dia kebangun, mama! Gitu-gitulah. Antara mama atau mamam, gue gak tahu ya. Pokoknya anggap aja mama. Gitu. Terus, nah sekarang itu malahan susah. Kan ngomongnya bak. Gak, batu ciluba gitu. Karena sering diajak main. Terus enggak, karena kan sekarang dia bisa nolak enggak gitu. Jadi cuma itu yang paling sering diomongin. Tapi pas lo pertama kali denger dia ngomong ma, lo terharu nggak? Dia dong, seneng banget kan. Itu berapa bulan? Belum tahu, itu masih bayi itu dia sekitar 6 bulan, 7 bulanan. Ya pasti terharu banget tuh. Terharu banget, rasanya gimana? Kok masuk-masuk ya? Gak apa-apa. Tuh lihat. Dia mulai ngempeng kapan? Mulai ngempeng. Dari kecil sih dia. Langsung dari ngasih kecil aja gitu ya? Soalnya kan kadang-kadang kalau sering syuting atau apa gitu pas misalnya aku gak ada tuh gimana kan bapaknya yang pegang kan gak mungkin netek kan. Iya, gitu iya benar. Cuma nanti 2 tahun harus lepas, kata dokter Tiff maksimal gitu. Tapi sekarang dia tuh kalau ngempeng, kalau pas rewel sama pas tidur doang. Kalau pas lagi nggak ngapa-ngapain nggak dikasih. Tapi kayaknya kalau menurut gue juga betteran kasih empeng daripada lo kasih iat tangan sama enggak kasih ini nonton gitu. Oh nonton. Sekarang udah mulai nih dia, tapi kalau sama gue dia nggak berani minta handphone, nonton, Coco Melon. Sama Baim, gara-gara papanya. Cuman ya udah, tapi jarang. Dia makan nggak nonton, kan ada yang makan nonton, yeah. Ini enggak. Jadi sebisa ada mungkin, waktunya ya. Sekali-sekali doang, dan kalau sama gue nggak pernah kasih. Enggak, kan gue cita-citanya tuh dulu tuh kayak pokoknya sok-sokan gitu loh. Anak gue gak bakal gue mau kasih botol, gak bakal gue mau kasih sampai pas ngejalanin ternyata emang berat banget. Iya. Udah gak mungkin deh. Kiano pilih, nanti kasih mama. Nanti kasih ini, mama. Kitanya baby blues, kitanya yang stress pasti. Iya benar. Gue gak baby blues karena lebih easy going gitu, santai aja. Yang harus tuh dikasih. Dikasih lagi, oh, iya. Baik banget sih Kiano, masya Allah. Kiano ambil lagi apa? Boleh ini warna favorit Kiano masih belum tahu. Coba Kiano pilih warna apa? Kiano pilih kasih kemana? Oh kasih mama ya, baca ya. Kiano punya tanda lahir atau enggak? Kalau boleh di mana? Ada nih di sini. Mana dia tanda lahirnya? Tuh. Oh iya, ada tanda lahirnya Kiano. Belum kelihatan ya? Ini pas banget. Jadi pas diangkat kayak ya. Kayak biru-biru gitu. Kan di sesar, terus pas diangkat.
kan kata orang kalau sesar kan kita kan agak ini kan nggak sadar gitu dan, kan. Terus aku udah ingat saya dihitung ya jarinya ada berapa gitu-gitunya kan gitu. Terus dilihat anaknya apa ada tanda lahir, ada tanda lahirnya di sini oh gitu. Jadi biar nggak ketuker. Jadi kan mikirnya gitu kan. Iya, pas gue ke kamar bayi pertama kali gue lihat bayi semua mukanya mirip. Gue agak bingung. Iya, terus ada yang gue nanya sama yang itu anak kita bukan sih, bukan kata itu. Karena kan gue baru ngelihatnya baru sebentar. Baru sebentar langsung dibawa kan dan gue antara sadar dan enggak. Pasti itu. Irwan yang lebih lama ngelihatnya. Ya, bahkan dia kan ada skin to skin kan ke Irwan. Kita buka lagi. Makan apa? Paling suka kalau Kiano. Oh, akunya paling suka Kiano. Kiano ini apa? Kiss. Jadi kalau dia kiss kayak gitu. Terus kadang-kadang coba ini, terpaksa. Kalau terpaksa dia yang penting cepet aja mamanya minta ini. Tapi nanti dia udah ngerti ya. Udah ngerti. Makanya dari bayi diajarin kitanya ngomong. Jadi misalnya, terus jadi ya. Misalnya iniin popok, kaki kanan naik, kaki kiri naik, pokoknya diomongin terus. Jadi mama walaupun dia masih belum bisa ngomong kayak sekarang, iya, tapi bener. Nanti pas waktu dia ngomong banyak ininya gitu. Jadi aktif anaknya. Harus aktif ya. Oke deh, baiklah. Doakan aku menjadi ibu yang baik, masih banyak belajar. Tetap gede anak sekarang ya. Muletnya parah, dia muletnya lebay. Kalian tidurnya di tengah? Di tengah. Iya, sampai ini karena sampai sekarang masih di tengah. Oh, iya. Nggak tega bapaknya biasa. Kalau gue mah tega-tega aja. Hari pertama kita terus. Iya, dua hari lah bertahan dua hari di samping. Jadi percuma juga punya begitu. Cuma kan gue ini loh. Kadang gue suka kasihan dia kan jangan anak yang bangun, dia doang yang bangun. Di tengah kan kalau gue bangun duluan, ya gue yang bangun aja. Gitu. Iya sih. Sempet sih di pinggir. Waktu pasti awal-awal bayi, karena takut ketindihan gitu loh sama kita. Iya, kan bener. Mulai udah mulai agak gedean 4 bulan ke atas, 6 bulan ke atas baru di tengah gitu. Sekali-sekali waktu dia bayi, takut ke kita ngulet, kita gak sadar. Iya kan, iya kemarin gue gak sadar ketiduran lagi nyusuin dia ketiduran. Terus, gue gak boleh dia, loh katanya si, iya gue bener-bener capek banget kan. Terus si Irwan yang ngeliat anaknya ketutupan ini, bukan bantalnya, tapi kayak di ujung bantalnya tuh kan ada sisa bahan gini, kayak ketutupan gini. Kasian banget. Untung lo bangun. Asli, itu gue akhirnya pas dia tidur nih, sekarang bantal gue gak adain, jadi bener kosong gitu loh. Iya, asli kayak bokap gue. Hey, mana Irwan nih hilang? Ini ya, apa? Jadi maki, masih berubah-berubah ya? Berubah, tapi ini kan dia lagi kuning. Nggak pernah lu jemur ya? Jemur! Cuman kata dokter Kimi sih asiin aja terus. Bukan dijemur, tapi dijemur juga bagus. Tapi dikasih vitamin D. Iya. Ya paling itu aja sih kalau dari gue kayak sekarang nih masa-masa Kiano yang lagi gini. Susah belajar ngomong jangan, nggak boleh ngomong jangan gitu tuh. Terus mikir gimana ya caranya ya ngomong, nggak ngomong jangan terus tapi... Boleh. Paling enggak atau bukan atau gimana, pokoknya mikir otak gitu. Maksudnya kita enggak boleh ngomong jangan gitu. Katanya enggak boleh, jangan. Oh. Terus ngomong awas gitu. Gua kan semua yang ada di tempat gua tuh gua bisa kasih tahu jangan ngomong jangan sama awas ya. Karena emang susah kitanya bisa udah baimnya. Jangan ngomong gitu deh. Jadi saya apa nakal, jangan bilang nakal, apa kayak apa gitu ya gitu-gitulah. Jadi yang kata-kata tuh iya tuh kamu jangan itu kalau gemes sama dia kamu ngomongnya suka gaga itu loh yang kayak gemes sama dia ini kan dia lagi padet banget ya. Terus dia ngomongnya pakai bahasa Betawi apa? Tebek. Tebek tuh apa? Tebek tuh tembem. Tembem. Oh, tebek tuh tebek. Tebek tuh tembem. Oh, tembem masih oke lah. Aku pikir artinya kayak tebek kayaknya kasian tambang banget gitu anak gue. Iya. Soalnya katanya kan Iron banyak ini kosakata Betawi yang gue enggak tahu. Dia tuh Betawi asli banget. Jadi ngomong harus yang baik-baik ya. Bener, karena ngomong tuh doa. Baik, doa. Bener kayak siapa? Dan jangan ini gitu, jangan kayak marah-marah apa-apa gitu. Tapi ada momen lo udah pernah kesel nggak saya nangis nggak bisa diem atau apa, pernah nggak kayak gitu marah? Belum ya, belum ada momen gitu ya. Cuma kayak gue diem kayak ngambil nafas. Momen sebentar gitu, ngambil nafas sebentar. Kayak mana Kiano? Ciluk, Mbak. Ciluk. Ciluk, Mbak.
Tapi kalau gue lagi udah nggak bisa diemin dia nih gitu, gue bener-bener kayak agak-agak ini ya, agak intens gitu ya. Terus gimana tuh? Gue sih pernah sih kayak ada momen kayak aduh gitu, kayak bener-bener anaknya gitu, tapi nggak sebayi ini ya, udah mulai bisa ini, susah nangis. Jadi ada momen anaknya disusuin nggak mau, digendong nangis, di ini nggak mau, jadi bingung, kita nggak tahu dia mau apa. Nah itu ada momen kita capek apa segala, gue nggak ada suster kan waktu itu, jadi tuh ada kayak sedikit ya tuh kenceng atau gimana, tapi mesti nyesel, tapi ngomong maaf ya nak gitu, walaupun tapi kan gitu momen itu kan pasti akan terjadi, tapi kan ya pintar-pintarnya kita sadar dan aware itu sih gitu. Oke, pasti capek lah kayak gitu.